indahnya pemandangan, indahnya salju ini. Jangan bilang gue bisa pakai ini. Gue bisa pakai ini. Tonit Bang Skor di sini dan selamat datang di Korban Iklan. Serial dimana gue bakalan nge-review game-game yang sangat luar biasa mulai populer dan mempunyai konsep yang sangat menarik. Dan untuk episode kali ini ada sebuah game berjudul Scarfall The Royal Combatic. Ini adalah sebuah game yang memberikan tanda tanya yang besar gitu kan. Di Play Store ratingnya cukup tinggi, 4 bintang gitu kan, dengan 31.051 yang review. Dan ya, dari review-reviewnya ada yang bintang 3, ada yang bintang 5, banyak yang bintang 5, lumayan bagus. Cuman kalau kita beralih ke Play Store, App Store, sorry, 3.06 yang memberikan rating. Dan kalau kita lihat komentarnya gitu kan, dari perbaiki game, belum masuk game udah keluar sendiri, tolong cepatnya diperbaiki dong. Dari belum play masih di lobby close mulu, tolong dong perbaiki. Jadi agak sedikit aneh, oleh karena itu langsung aja kita bakalan lihat. Dan langsung ini dia Scarfall The Royal Combat. Ini adalah login screennya. Sungguh luar biasa besar. Tunggu sebentar. Facebook Connect, anjay. Facebook. Jadi pilihan loginnya cuma dari Facebook sama Guest. Oke, okay. Thailand, bahasa Thailand, Indonesia ada. Indonesia ada. Selamat datang di Scarfall. Sangat tinggi atau tinggi? Gua main, gua enggak ngerti. Gua pengen main aman dulu. Kita main tinggi level 2. Oke, pemilihan nama yang sangat luar biasa bagus. Apa ini? Poker. Ini ngapain? Selamat 5 kali enemy detector. Anjay, thank you. Baru juga login udah dikasih dapat peti lagi, dapat loot crate. Alright. Apakah yang akan diberikan kepada Bebang Scott ini? Apaan itu? Kos kutang. Selamat Anda menerima bonus hari pertama, Shuriken Parachut Bag Candy Explosives. Oh, ya, yeah. Oh, dance animation. Oh, oke. Okay. Ini adalah salah satu teknik game developer untuk memikat pemainnya. Belum main udah dikasih banyak sekali bonus. Kita merasa sangat luar biasa spesial. Oke, ini adalah user interface ya, atau main screen ya. What the hell gitu kan. What, pria atau wanita? Wanita? Gua gak bisa milih wanita. Kenapa gua gak bisa jadi transgender? Kok gak bisa? Oh, start. Oh, tim tunggal. Harus main, oh biasa ya, tutorial dulu gitu kan. Pantesan kagak bisa diklik. Wait a minute. Wait a minute. Balok-balok kayu ini gue kayaknya kenal deh, diambil dari mana. Tunggu sebentar, gue kenal nih balok-balok kayu ini diambil dari game mana nih. Terinspirasi atau pure nyolong? Sejauh ini gue punya vibe game PUBG tapi dengan grafik Free Fire. Ngerti gak? What the heck is this man? Tunggu bentar, jangan bilang gue disuruh gue disuruh ngendah. What? Oke, okay. Snow Dust, Fortune Street, Vineyard, Aztec. Aztec? Apa nih Aztec? Yang paling dekat Aztec Marina Point, Church. Oke, okay. Udah kelewat Aztec, gimana turunnya? Well, pakai ini turun. Oh my god, why? Oke, okay. Animasi yang sangatlah luar biasa. Topan. Ya, ya, wah, kebuka secara misterius. Bisa nggak lu lebih cepat lagi turunnya, bang? Oke, okay. Yes. What the hell is this? Apaan ini? Bahan bakar? Ini apaan? Ada 4. Ini apaan? Suntikan? Tidak ada kesehatan yang tersedia. Ya ke klinik Tongfang lah kalau lu pengen sehat. Oh my god, gue jatuh. Makanan tidak tersedia. Apa? Oh, ada ada makanannya. Ada health bar ya. Ini granat. Banyak amat granat gua. Ini apaan? Abu sih. Darkness. Oke, ini level apa coba? Tunggu bentar, tunggu bentar, tunggu bentar. Why? Tunggu bentar. Tunggu bentar. Lu nyadar gak sih? Gua nyadar nih. Tunggu bentar. Oke, oke. Bentar, gua gak mau bilang sesuatu yang terpikirkan nama gua sampai gua nanti itu. What the hell? Ini harusnya piramid di atas sini nih sekalian.
lu tahu nggak ini apa? Kalau lu main Counter Strike Source atau CS klasik, ini map Aztec, bocohnya beneran literally map Aztec dari Counter Strike. Inget banget gua, double door di sini. 15 minutes later. Ini gimana cara gua keluarnya ini kan? hey, ini itu keluarnya di mana? 1 hour later. Bentar, mapnya menyusut cepet ya. Cepet banget mapnya menyusut. Oke, ini jalan keluar, thanks God, gua bisa keluar. Keluarkan babang squad dari. Kenapa gua dapat 2 minigun? Kegilaan ini, mana mobil? Apakah itu mobil? Apakah programmernya cukup pintar untuk ngekode mobil? Kita lihat, moment of truth, sepertinya bisa. Tunggu bentar, tulisannya apa tadi? Menancap ke. Dan gue juga masih bingung tentang 3 strip di atas kiri itu apaan? Cakaran apaan? Cakaran singa? Itu gak buat apa? Itu ada radar 14 buat apa? Gue lebih banyak bingungnya di game ini. Sejauh ini masih 46 yang hidup. Dan itu dia, ada musuh. Keluar coy. Oke. Gue shock dari tadi, gue bingung dengan apa yang mesti gue lakukan. Ada red zone-nya, saudara-saudara. Masuk ke red zone adalah pilihan kita. Terbun 1, apapun itu. Kenapa terbun 1 dan hidup 41? Oke, bosen dengan mobil, kita bakalan beralih ke sepeda motor. Yes, that's it baby. Makan dulu karena penting gitu kan. Jangan lupa makan es krim di tengah badai salju. Ini gak ada yang lebih sehat lagi makanannya apa? Donat es. Jibam, jibum, jibum, libum. Oke, sakit banget. Itu siapa? Alright. Oh, dari tadi ada baju. Beautiful. I like this a lot. Bisa melintir. Itu apaan? Peringatan zona merah sudah dimulai. Iya, mulai dong, baby. Oke, ada orang. Stop. Sniper. Bagus. Gue dari tadi sarkas memang, cuman secara tidak langsung gue enjoy. Dan gue benci dengan diri gue karena itu. Gue lebih benci diri gue yang sekarang. Ini mau survival atau mau nge-fuckboy anjay? Wait a minute. Kayak kardusnya kayak kenal nih. Gua kayak kenal gitu kan. Oh, jibus libus. Oke, itu dia. Oke, Brian hilang. Brian tidak punya kesempatan. Ada lagi orang di situ. Oke. Itu orang di sana. Langadori hilang dari dunia ini. Langadori hilang. Ada lagi, kok rame banget di sini. Itu dua orang malah jalan-jalan sore. Fatini is die. Siapa lagi? Hai, coy. Wah. Ini. Wah. Ini kayaknya gua sendiri nih yang main survival battle royale. Yang lain cuman jalan-jalan sore gitu kan. Indahnya pemandangan, indahnya salju ini. Jangan bilang gua bisa pakai ini. Gua bisa pakai ini. Itu ada misilnya. Oke. Tapi gimana caranya nunduk ke bawah kalau kita nggak bisa? Agak sedikit wonky. Gue lebih memilih kontrolnya COD. Bisa keluar di sini. Apakah kita mati? Iya, itu bukan ide yang bagus. Cuman setidaknya mana itu? Helikopternya mana? Bang Scott emang gak lulus ya gitu kan pas ulangan fisika gitu kan. Fisika gue emang hancur, cuman setahu gue nih helikopter turunnya tuh gak kayak gini. Ini apaan? Oh my god, gue lupa gue pakai sniper. Siapa namanya? Karma. Karma sudah tidak ada lagi. Wait, jangan bilang udah menyusut. Oh my god, help. Ada orang lagi. Banyak banget ya orang, hidupnya masih 15. Lagi Brian. Kok Brian ada lagi? Pasan Brian udah mati deh tadi.
Brian kayak orang bingung. Eh, dah. Dia maju mundur cantik. Louis. Louis hilang. Louis masih hidup. Louis hilang. Siapa lagi nih orang? Mana nih orang? Halo. Dorji tititnya pecah, saudara-saudara. Tinggal 6 lagi nih. Gua ratain. Lu ngapain ke atas? Eh. Tuh bocah ngapain ke atas si Sangai? Sangai yang tadi. Dia mau kemana? Dia mau keluar dari game ini. Katanya game sebelah lebih bagus. Bye-bye. Siapa namanya? Darji juga hilang. Ada takut apa gua? Why? Oke, 5 lagi, mana sih Sangai? Sangai! Gua sampe habis. Sangai balik lagi. Sangai kena headshot. Sangai. Ini guanya terlalu overpower atau gimana? Ada lagi itu. Siapa kamu pakai celana kuning? Bruce Lee. Oke, Darji yang tadi lagi. Nih, gua parut taus. Selamat. Ya, selamat. Selamat kamu berhasil memainkan game ini. Oh, belum selesai. Tidak. Oke, selamat. Anda telah diungkap. Apa itu tadi? Apa? Tolong di pause. Oke, dan ya, sepertinya itu dia Scarface. Menurut Bang Scott, it's fun but in the silly ways. Artinya adalah ini sebuah game konyol yang menyenangkan. Dari mekanik masih banyak yang harus diperbaiki. Dari senjatanya masih kurang halus. Dari gameplaynya masih ya kasar lah gitu kan. Bener-bener kaku banget. Cuman ini sepertinya cocok buat kalian yang mau punya device-device dengan low end, dengan spek rendah. Dan ini fun banget kalau kalian memang tidak mencari full battle royale tetapi sesuatu yang baru. Jadi gue rekomendasikan ini Scarface. Kalau misalkan kalian pengen main, link download ada di deskripsi. Dan ya, game apa yang pengen Bang Scott coba selanjutnya, jangan lupa untuk tulis di dalam kolom komentar. Dan ya, seperti itu dia dulu untuk korban iklan kali ini. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di korban iklan selanjutnya. Bye-bye.